Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Halo, apa kabar? Balik lagi di channelku Nana Wiratama. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, hari ini aku mau unboxing goodie bag dari Jeng-jeng IMAE International Makeup Expo. Hari ini aku datang ke acara ini di Balai Kartini Kuningan, Jakarta. Alhamdulillah datangnya masih pagi-pagi banget, jadi bisa dapat goodie bag ini. Goodie bagnya gratis, isinya apa aja ya? Pasti mau tahu. Sebenarnya agak telat sih, katanya yang lebih pagi lagi dapat goodie bag yang bagus banget isinya, katanya lebih bagus daripada yang ini. Tapi ya udahlah ya, alhamdulillah aja disyukuri masih dapat gitu ya. Daripada enggak kan. Oke, hari ini aku mau unboxing apa sih isinya nih si goodie bag ini. Jangan lupa pantengin terus, tonton terus video ini. Oke, pertama ini ada dulu penyok. Pertama, Pixi BB Cream. Dikasih Pixi BB Cream yang shade cream. Tentunya 15 mili, lucu banget ya buat travel. Tuh, bagus. Lucu banget dia imut, jadi cocok buat travel. Sebenarnya aku pakai warna yang lebih terang lagi sih, cuman alhamdulillah bisa dapat BB cream baru. Terus dapat sampel lagi Nivea Makeup Clear. Ini facial foam 2-in-1 yang untuk membersihkan make up untuk kulit bersih dan tampak lebih cerah. Terus dapat, oh ya, ini lucu banget bentuknya, love. Ini dari muka, ini itu nail polish remover. Jadi ini remover buat kutek, tapi isinya kayak gimana ya, susah. Oke. Ini isinya tuh kayak kapas bentuk love, udah ada removernya buat hapus-hapus kutek. Praktis banget dari muka. Oke, next kita lanjut dapat sampel apa ya. Oh, ini sampel dari Molto The Perfume. Bener nggak ya? Pokoknya dapat sampel dari Molto, tapi nggak tahu isinya apa. Baru Molto The Perfume, nikmati kemewahan parfum mawar Prancis pilihan. Oke, ini dalamnya kayak gini, lucu banget ya. Dibuka ini kayak botol parfum, terus dibuka. Oh, lucu ada mawarnya. Sini ada sachet. Oh, ini pelembut pakaian Molto sampel, tapi ini ada perfume dari Prancis katanya. Oh, ada sampel parfumnya juga. Ini lucu banget. Ini ada sampel parfumnya, kecil banget ya. Mau coba ah, wanginya kayak apa? Enak banget wangi mawar, enak banget, lumayan. Parfumnya Molto. Thank you Molto. Ini ada dari Sephora Exfoliating Cleansing Cream. Ini ada sampel sachetnya, lumayan lah ya. Ini cleansing cream isinya 3 mili. Terus udah, ini tinggal voucher-voucher. Cuman tadi aku main ke boothnya Rivera. Di sana cuman follow Instagramnya Rivera, kalian bisa dapat sampel Rivera Spot Treatment. Ini kayaknya, coba kita buka ya. Ini face wash. Ternyata ini face wash. Ini sampel face wash. Kalian cukup follow Instagramnya aja, liatin ke Mbak BA nya dikasih deh sampel, lumayan kan, lucu banget. Terus ada ini voucher
Aisyah Taufik Management. Oh, bukan. Bukan. Ini apa? Oh, ini untuk acara dari Thailand Global Face Art Singapore. Mungkin ini flyer untuk next acara Thailand gitu. Next. Apa lagi ya dalamnya? Oke, masih ada dari Thailand. Ini flyer produk-produk Thailand. Kalau buat makeup artist ini udah terkenal banget sih, Crayola nih dari Jerman dan kualitasnya TOP BGT. Bisa foundationnya keren banget, menutupi segala dosa-dosa dan kekurangan di wajah. Kalau dosa karena kalian berbuat kejahatan, nggak bisa ditutupi sama Crayola. Ini produk Crayola keren banget. Terus dapat voucher Victoria Makeup Atelier. Bener gak sih bacanya? Oke. Atelier and Beauty Planner cash voucher senilai 5 juta rupiah. Valid sampai akhir bulan Oktober. Dapat voucher 5 juta rupiah. Terus dapat cash voucher untuk setiap pembelian parfum Princess Shahrini di Boot Blogger Mafia. Karena aku telat lihat vouchernya dan gak tahu, soalnya tadi masih datang pagi dan Boothnya Syahrini itu masih beres-beres, jadi gak tahu kayak gimana, jadi belum lihat sih parfumnya atau produknya kayak gimana, jadi tadi Boothnya masih kosong gitu. Oke, okay, next. Susah banget. Oh, ini tiketnya, jadi harganya Rp100.000. Terus ada kartu nama America's Makeup Eraser. Apa sih ini? Mascara Bath Bomb Silicone Applicator. Ya, ini kartu nama. Terus yang terakhir ada flyer dari Katie Staff, diskon sampai 15% selama di IMAI. Ini apa sih ini, ring light? Ini bagus banget ya, ring light-nya kayak bintang, jadi di matanya kayak gini. Terus ada ring light yang biasa, terus ada yang buat meja rias juga. Ini diskon, tadi bagus banget sih ring light-nya, keren banget. Oh iya, lupa satu lagi, ada dari goodie bag ini tuh ada UC 1000. Itu yang minuman vitamin C itu, tadi aku udah minum. Terus sudah entah kemana gitu batuknya. Gitu. Oke deh, udah beres unboxingnya. Udah beres, jangan lupa datang ke acara MI ini. Masih ada sampai tanggal 8 Oktober 2017. Tiketnya Rp100.000. Terus gimana acaranya? Acaranya karena aku datang masih pagi, jadi masih sepi. Terus masih banyak booth yang belum beres-beres gitu, belum nge-display barangnya. Jadi masih sulit untuk misalnya mau nyobain produknya. Soalnya sampelnya belum ditata, belum apa. Jadi itu sih kekurangannya. Tapi kalau acaranya yang lain okay sih, so far okay. Mungkin kan hari pertama, soalnya baru Sabtu dan Minggu, tanggal 7 sama tanggal 8 baru ada artis-artis ya, ada Syahrini, ada Krisdayanti, terus ada siapa lah, banyak vlogger juga, banyak beauty blogger juga yang datang besok sama hari Minggu, karena tadi masih opening gitu, jadi masih